Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di hari ini ya, masih di suasana pedesaan teman-teman. Jadi kita hari ini berada di Desa Petung, Kecamatan Dongko, Trenggalek ya teman-teman. Oke, jadi hari ini kita masuk di wilayah Petung, Kecamatan Dongko, Trenggalek, Jawa Timur. Oke teman-teman, suasana di kesempatan hari ini habis hujan ya. Di sini juga ternyata rumah-rumahnya bagus teman-teman. Semoga video ini nanti bisa mengobati rasa kangen Anda yang lagi ada di luar sana ya. Buat Anda yang lagi merantau, yang kangen kampungnya di sini. Oke teman-teman, ikuti saja videonya. Nanti kita akan jalan-jalan ke ujung sana ya, untuk melihat suasana di sana. Oke, teman-teman, kita jalan-jalan di sekitaran sini ya, untuk menikmati suasana pedesaan. Ya, habis hujan, jadi di sini jalannya licin. Tadi masuk ke jalur ini melewati tebing-tebing tinggi di sana. Jalan yang ekstrim. Ditembus ngendi ya, seluruh sengruwono jajal diturut. Rumah-rumahnya di sini juga termasuk berada di pinggiran ya. Oh ini lor, ini jalan menuju ke rumah juga ini teman-teman. Masih alami ya suasananya. Suasananya masih alami banget di sini, dulur-dulur. Wah, ini kok jalan masuk ke rumahnya masih kerecahan ya, lur? Ada satu rumah lagi di bawah sana. Karena tempatnya di sini perbukitan ya, dulur-dulur. Jadi suasananya memang agak ekstrim. Jalan masuk ke rumah pun masih seperti ini. Di sana ada sepeda motor yang lewat di sini, ekstrim banget ya, nanjak sekali. Nah, kanan kirinya masih alami banget ya teman-teman. Nah, di balik gunung sana itu juga ada penduduk lagi ya, banyak rumah-rumah yang ada di ujung sana teman-teman. Luar biasa ya tempatnya. Oke teman-teman, kita keliling sekitaran tempat sini ya, untuk menikmati suasana. Beh, pisangnya luwandung lho ini gini. Oh, takok-takok mbok dhewe ini gini iki. Sambil nikmati ya. Suasananya indah. Mbah, permisi mbah. Permisi, badhe ningali pemandangan. Oh, suasananya lor. Man, si kimuran ge? Lah mriki mlebet cakul. Iki anu Petung. Oh, Petung ge. Petung ge. Iki Petung.
Nggih, Mbak. Buritan yang ngapi lur kene. Ya, pemandangan hijau di sana. Sun, Mbak, nggih. Oh, ternyata itu sudah siki, teman-teman, yang tadi ya. Saya tengok ke sebelah bawah itu jurang sekali. Ya, kalau di sini tempatnya itu sangat hijau ya. Ada pemandangan yang luar biasa. Yang jarang ditemukan di kota ya ini. Sungguh pedesaan yang benar-benar masih alami banget. Halo guys. Iki rona sih akeh omahe lek iki lek. Ayo mlaku-mlaku rona ya. Yo. Nah, itu ada anak kecil yang mau ikut. Ayo. Rona ya. Rumah-rumahnya bagus-bagus loh di sini. Oh lor, suara alam itu sudah mulai musim di sini. Suara apa iki jenenge iti-iti ya. Oh, gone wapi. Budi, Pak. Budi, Mas. Alah, niku lho wates pemandangan. Teh kuwatah mendone ini. Lur, banyak peternak. Oh, ini ada satu rumah yang menyendiri di belakang ya. Nanti kita ajak penunjuk jalan ini ya. Nanti lesing medun kan omae le. Ayo diturut ya. Ayo didelok ya. Nah, iso jenengmu? Dika. Dika bersama Mas Dika. Ayo kita jalan-jalan. Tahu delok YouTube ora? Heh? Channel siapa? Yes. Siapa le? Tentang pedesaan iki lho. Wih, jalane lunyu. Ora apa-apa yo, diturut ya. Iki lur, ada satu rumah yang berada di bawah sana lur. Wih, nggone lunyu iki wani apa aku? Lunyu banget lur, barudan. Lunyu banget iki, ora hati-hati. Lewat kene iki bisa tergelincir. Oh, masih tok-tok iki. Lur, menikmati suasana di sini dulu ya. Yo. Woi, kajian omah nang ngono kowe. Oh, di sini ternyata banyak rumah ya. Selain pemandangannya bagus, ternyata ijo-royo-royo di sini tuh. Masih banyak cengkeh. Nah, di dekat nesar ya. Ini lur ning desa suasanane yang jauh dari keramaian. Jauh dari jalan raya. Karena tempatnya ini sangat jauh masuk ke daerah sini. Nah, tapi rumah-rumahnya bagus. Sudah lumayan. Ini jedur ya, Rono berarti. Oh, jedur lur, satu rumah yang menyendiri. Oke teman-teman, kita munggah nah ya. Balik lagi ke sebelah atas sana. Bro, aja lali nonton channel itu Bill Vlog ya. Tahu nemu, Bro? Tobil Vlog. Heeh, delok Tobil. Ayo, sing sapa dalane. Dah, lewat kene iki wedi. Lunyu lho. Nah, itu rumah tetangga-tetangganya.
Nah, enak toh? Hah? Temu? Ya, dicari. Budi kong. Yang budi. Oh, mboten mireng. Oh. Dak krungu. Monggo. Kembali lagi sampai atas. Wis swara iti-iti lur ya. Karena ini sudah musim loh. Suara seperti ini. Sungguh indah banget tempatnya. Wah, kayak ngono lho main gini. Omah akeh ya. Desone iki apik. Yo. Nggone dhuwur. Ndi, Pak? Oh, nggih. Sapa jenengmu mungkin lali ya? Dika, ya di sini. Sama Mas Dika, warga di sini lor. Oh, warga sini tuh saling pedo nginguanu lor. Lanceng. Luar biasa. Foto mun. Nanti tembusnya ya. Oh, ini dalamnya spol ini ya. Polor, ini rumah yang paling ujung. Jadi mobil bisa masuk loh di sini. Oh. Wih, mobil masuk ini jenis selip-selip lor. Ikut dalane lunyu. Ini ya. Dalane lunyu mas, ini. Ketik mas. Sebuah perkampungan yang tempatnya ini lumayan terpencil ya, saudara-saudara. Terakhir mas. Rumah terakhir yang berada di ujung. Luar biasa banget teman-teman ya. Semoga video ini bisa mengobati rasa kangen Anda ya, khususnya buat para teman-teman yang merantau di luar sana, juga para penikmat setia videonya Tofil Vlog ya. Selamat terhibur ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jalan-jalannya sudah nyampe di ujung ya. Oke. Kita sambung lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen. Juga yang belum subscribe, di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.